Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit tentang keluarga dah tahu Mawar Karim dah kahwin dengan saudara Tun M. Bermadu rupanya. Cik Kiha rasa bila bunyi je nama Syamsi Yusof ni mesti dah tahu apa masalah yang dialaminya sekarang kan? Runtuh begitu je rumah tangganya bersama Puteri Sarah disebabkan ada orang ketiga. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada yang mengatakan Syamsul telah menikah secara senyap bersama isteri keduanya Ira Kaza. Tapi sekarang Cik Kiha tak naklah sembang pasal tu. Baru-baru ni, nama bekas isteri pelakon lelaki Fizo Omar iaitu Mawar Karim telah menjadi bualan hangat buat para netizen. Apa yang Cik Kiha tahu, isu perkahwinan Mawar ni telah menjadi kata tanya buat para netizen. Ada juga yang mengatakan bahawa Mawar ni kahwin dengan saudara Tun M dan menjadi madu. Ha, jom sama-sama Cik Kiha kita rungkaikannya. Mawar binti Abdul Karim atau lebih dikenali sebagai Mawar Karim yang merupakan seorang model dan pengacara. Apa yang Cik Kiha tahu, Mawar juga terlibat dalam bidang keusahawanan sebagai pengurus pemasaran jenama Tudung Farida. Mawar Karim merupakan anak jati Pulau Pinang tau. Pada 10 November 2013, Mawar telah berkahwin dengan pelakon Fizo Omar. Namun, perkahwinan mereka tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian pada 10 Julai 2019. Hasil perkongsian hidup, mereka sempat dikurniakan seorang anak perempuan bernama Wan Mariam pada 29 Disember 2017. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari viralmy.me mengatakan ada maklumat yang berkaitan Mawar Karim telah pun berkahwin. Pasangannya dikenali dengan nama sebagai Datuk Zack, iaitu merupakan ahli perniagaan yang berasal dari negeri utara, Perlis. Yang menariknya dikatakan Mawar hadir ke event bersama jejaka itu dan Mawar juga ada mengatakan tentang perkahwinannya bahawa dia masih lagi dalam proses. Bukan tu je, Cik Kiha dapat tahu yang anaknya juga sudah tahu tentang hal ini dan dah kenal dengan lelaki berkenaan. Nak saya kenalkan calon, dia orang biasa saja. Saya pun jarang ceritakan tentang hal pribadi saya di laman sosial. Saya selalu cerita tentang kerja saya. Umur kami beza 10 tahun dah. Ciri-ciri dia, yang penting penerimaan anak saya. Kerana ini dah kira pakej lah. Saya berkenan dengan anak saya sekali, one plus one. Sebab tak semua orang boleh terima. Selain tu, yang penting ialah berkat doa ibu, doa saya sendiri, keserasian anak. Itu yang sangat penting. Family saya pun tahu. Saya doakan yang terbaik saja, katanya. Dari sumber yang Cik Kiha dapat dari viralmy.me mengatakan ada sebuah akaun TikTok telah berkongsi sebuah video yang memberitahu bahawa Mawar telah bergelar isteri kedua individu digelar Datuk Zack. Selain itu, antara VIP yang juga kenalan terdekat pengantin yang turut serta ialah pelakon era 1990-an, Mas Anizan serta isteri kepada seorang menteri kabinet. Cik Kiha harap perkahwinan Mawar dan Datuk Ziyad akan kekal selamanya. Itu je perkongsian Cik Kiha kali ini. Harap menjawablah semua persoalan korang tu ya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu.
Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.